Polresta Bogor Kota berhasil meringkus 7 orang anggota geng motor yang meresahkan di Jalan Cemplang Baru, Kota Bogor, Jawa Barat. Berawal dari laporan yang diterima oleh pihak kepolisian, petugas segera mengecek TKP dan menemukan bukti rekaman CCTV dari aksi yang dilakukan oleh geng motor tersebut. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Henry Fuser mengatakan, selain 7 orang pelaku yang diamankan, masih terdapat 20 orang anggota geng motor yang dalam pengejaran oleh petugas. Teman-teman yang sudah jelas dan saya bahwa dalam tahap penyelidikan, dan alhamdulillah kemarin sore itu sudah dilakukan penangkapan oleh anggota kami yang viral di video tersebut. Ada beberapa 4 orang yang menggunakan sajam melakukan pengerusakan, kemudian kita kembangkan, kita sekarang mengamankan 7 orang dari kelompok mereka, dan ini juga akan dikembangkan lagi kelompok-kelompok yang mereka ini ada sekitar, menurut pengakuan sementara sekitar 20 sedang melarikan diri. Nah, ini sedang dikembangkan oleh tim reskrim baik Polresta maupun dari Polsek. Ini hasil barang bukti, rekan-rekan bisa lihat sajam yang mereka gunakan. Sementara ini kita kenakan pasal 170 KUHP dan Undang-Undang Darurat 1251 tentang menggunakan membawa senjata tajam, senjata api. Dari Bogor, Jawa Barat, Yuwanita Putri dan Jan Evan, Tribrata TV, Salam Tribrata.